Halo teman-teman. Kali ini aku mau kasih tahu tentang kegiatan seru yang dilakukan oleh siswa-siswi SDN Semguru di Malang. Mereka membuat seragam batik sendiri. Para siswa dan guru di sana bekerja sama untuk membuat batik dengan motif Garudeya, ikon baru Kabupaten Malang. Motif batik lainnya juga ditambahkan, yaitu ikon batik khas Desa Semguru. Batik ini dibuat dengan teknik Shibori, yaitu teknik pewarnaan kain dengan cara ikatan dan celupan. Warna batik dibuat dari pewarna alami yang terbuat dari tumbuhan yang ada di sekitar sekolah. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5. Tujuannya untuk membangun karakter kemandirian siswa dan mengenalkan potensi seni dan budaya desa. Wah, keren banget ya! Semoga kegiatan ini bisa menginspirasi teman-teman untuk belajar dan berkarya.